Sedangkan Allah berfirman dalam Quran, Quran itu mengandungi semua perkara. Tak ada yang Allah tinggalkan. Semua ada. Tiba-tiba tokoh ilmu hakikat ada, dalam Quran tak ada hakikat. Pelik eh. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidakkah ilmu hakikat? Iyyaka na'budu itu kan hakikat tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in itu adalah hakikat rububiyah. Tauhid rububiyah ada pula tak ada. Tokoh-tokoh tersebut baca, baca juga apa? Surah Fatihah ketika semayang. Tapi tergamak kata Quran tak ada, dalam Quran tak ada hakikat. Siapa apal Quran tunjukkan kepada saya mana ada, mana hakikat dalam Quran. Ya, surah Fatihah yang dibaca pun penuh dengan hakikat. Jadi kita berbalik semula eh. Kata Imam Ghazali, ilmu yang diistilahkan ma'rifatullah itu tak boleh kita capai dengan cara belajar. Kerana tak ada manusia, tak ada makhluk yang mampu menyampaikannya. Yang boleh menyampaikan, mengajarkan hakikat ma'rifat itu hanyalah Allah. Karena itulah maka Allah sebutkan tujuan Allah mengisra' mi'rajkan Nabi Muhammad dengan permannya di nuri yahu min ayatina, supaya kami ajarkan terus ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada ayat-ayat kami, ayat-ayat mengenai hakikat kami, hakikat sifat-sifat kewujudannya, sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kesempurnaannya. Jibril pun tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni mari kita fahami tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Allah telah pun jelaskan dalam ayat 1 surah Isra bahawa tujuan yang sangat penting, tujuan yang asas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan ialah untuk Nabi Muhammad menerima ilmu terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu yang disampaikan oleh Allah itu tidak boleh disampaikan oleh makhluk. Allah tegaskan dalam ayat 1 surah Isra, tujuan Nabi kita di Isra Mi'rajkan ialah linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat perlihatkan, ajarkan, tunjukkan ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda yang menunjukkan, yang membuktikan kewujudan Allah, yang menunjukkan sifat-sifat keagungan atau sifat-sifat uluhiyah atau sifat-sifat jalalullah, dan juga yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan
sifat-sifat rubiah atau sifat-sifat jamalullah. Dengan ini tuan-tuan, maka kita dapat meyakinkan apa yang telah kita ketahui selama ini, bahawa ilmu mengenai Allah itu ada bahagian yang tak boleh diajarkan oleh manusia. Hanya Allah saja yang boleh menyampaikannya, mengajarkannya. Ilmu yang hanya Allah boleh menyampaikannya, boleh mengajarkannya. Di dalam ilmu tasawuf dikenali dengan ma'rifatullah, atau kadang-kadang disebut hakikat. Hakikat, ilmu hakikat tentang Allah. Ilmu hakikat tentang kejadian. Ilmu hakikat kejadian. Ilmu hakikat tentang Allah. Yang terkenal yang diistilahkan ma'rifatullah. Ilmu yang diistilahkan ma'rifatullah atau hakikat Allah atau hakikat kejadian, hanya Allah sendiri boleh menyampaikan. Jibril pun tidak boleh menyampaikan ma'rifatullah ini kepada Nabi. Kalau Jibril boleh, tentulah Jibril telah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan. Tak perlulah Rasulullah diisra' mi'rajkan. Kita mesti jelas memandang bahawa Isra' dan Mi'raj itu tujuan asasnya ialah untuk meningkatkan ilmu tauhid Nabi ke tingkat hakikat makrifah. Hakikat dan makrifah ni Allah saja yang boleh menyampaikan. Jibril pun tidak boleh. Karena tugas ini tidak boleh dilakukan oleh makhluk. Dengan sendirinya tuan-tuan, batallah dakwaan toko-toko ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan. Toko-toko ilmu hakikat insan, rahsia insan, kaji insan ni selalu mendakwa bahawa dirinya boleh memberikan hakikat yang lebih teruk lagi, kerana hakikat kononnya tidak ada dalam Quran. Hakikat itu hanya ada pada orang-orang tertentu. Jadi siapa yang mau dapat ilmu hakikat atau makrifat, hakikat dan makrifah, mesti belajar dengan dia. Kerana dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah memegang kunci hakikat dan makrifah. Ini sangat jelas salahnya. Kenapa? Hakikat dan makrifatullah itu hanya Allah yang boleh menyampaikan. Jadi Rasulullah diisra' mi'rajkan itu tujuannya untuk Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad hakikat dan ma'rifatullah. Ilmu hakikat, istilah hakikat dan ma'rifah ini memang sudah lama ya, menjadi satu polemik ilmu di kalangan ulama.
kalangan ulama tasawuf dan fuqaha ulama fiqh. Tak sudah-sudah mereka membahaskan. Kalau ulama fiqh mengatakan semua syariat tak ada hakikat, tak ada makrifah. Sehingga setengah ulama di negara kita pun terpengaruh dengan apa yang telah berlaku di zaman awal. Kerana kita temui ada ulama di negara kita ini yang berpegang dengan pandangan bahawa semuanya syariat hakikat tidak ada. Siapa yang mengajar ada syariat, ada hakikat, ini menunjukkan ajaran itu sesat. Tapi sekarang ini jarang kita dengar. Kalau tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an, memang inilah yang diwar-warkan, ditampal di masjid, di surau. Bila jemaah naik masjid saja, dekat pintu tulis ke kiri atau kanan, adalah kenyataan yang telah di ya, diarahkan supaya ditampal di dinding, di papan kenyataan supaya orang ramai tahu. Tentunya di antara orang yang melihat, yang membaca saya. Sampai bila ada forum di TV, di radio, forum-forum di masjid, Ali Fennel itu menegaskan, senang saja tuan-tuan, kita nak memastikan ajaran seseorang itu sesat. Senang saja. Apabila orang tersebut mengatakan ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifah. Ini sesatlah. Ini satu masalah. Masalah yang kita hadapi yang kedua ialah tokoh-tokoh yang mengajar ilmu hakikat. Di Malaysia ini, kita semua dah faham. Ada dua atau tiga aliran. Aliran Hakikat Insan dengan kitabnya, Kitab Hakikat Insan. Kedua, aliran Rahsia Insan dengan kitabnya Rahsia Insan. Ada satu lagi, ilmu kaji insan. Ada buku-bukunya, ada buku catatannya yang dirahsiakan, yang kadang-kadang mereka buat salinan di kedai-kedai, kita boleh temuinya. Jadi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah tegaskan bahawa tujuannya ialah untuk Allah menyampaikan ilmu kepada Nabi Muhammad yang tak boleh disampaikan oleh manusia. Kenapa? Karena ilmu ini berkaitan dengan hakikat dan makrifah. Jadi istilah makrifah ini sendiri pun sudah menjadi bahan polemik di kalangan ulama zaman berzaman. Kita cuba tinjau apa yang berlaku di zaman hidupnya Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup di pertengahan abad kelima sampai awal abad keenam. Beliau lahir kira-kira tahun 450 Hijrah. Meninggal dunia tahun 505 Hijrah. Jadi hidup di akhir abad yang kelima, meninggal dunia awal abad keenam.
Pada zaman Imam Ghazali hidup, semasa hidupnya Imam Ghazali, perbincangan tentang makrifatullah itu boleh dikatakan sampai ke puncaknya. Lalu Imam Ghazali berdasarkan kepada pengalamannya yang lama dan pemikirannya yang betul, Imam Ghazali menyimpulkan dengan kata-katanya, "Fama'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tuhsal bi'ilmil kalam." Ma'rifah tentang wujudnya zat Allah, ma'rifah tentang sifat-sifat Allah, ma'rifah tentang perbuatan-perbuatan Allah tidak akan tercapai dengan cara belajar berterusan ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid yang berterusan. Kalau belajar ilmu tauhid berterusan pun tak boleh tercapai, apatah lagi ilmu hakik insan, ilmu resi insan yang memang disyarahkan oleh tokoh-tokoh ilmu ini. Tapi malangnya mereka mendakwa kononnya bila dah belajar daripada tokoh-tokoh ilmu hakikat, ilmu resi insan ini, orang ramai yang mendengar sudah dapat hakikat. Duduk di majlis ilmu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini kosong. Bila dengar syarahannya 1 jam, 2 jam, balik sudah masing-masing ada ilmu hakikat. Senangnya tak masuk akal. Jadi Imam Ghazali kata, ma'rifatullah, maknanya ma'rifah tentang wujudnya Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tidak akan tercapai menerusi belajar berterusan ilmu tauhid. Bukan saja tauhid, apa saja ilmu yang disampaikan, disyarahkan oleh manusia, tak boleh. Malahan Imam Ghazali menegaskan, balil kalamu mani'an laha wa hijaban anha. Malahan sesiapa yang belajar ilmu tauhid, maka usahanya belajar ilmu tauhid itu akan menghalang orang tersebut daripada mendapat makrifah, menghijab daripada makrifah. Kenapa? Bukan tugas manusia. Lalu dia menyimpulkan, wa amma khusuluha. Adapun untuk mendapatkan hakikat dan makrifatullah itu, bil mujahadah. Bukan dengan syarahan. Bil mujahadah. Dengan melakukan mujahadah. Apa itu mujahadah? Nanti saya terangkan. Apa dalilnya? Imam Ghazali mendatangkan dalil ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ghazali, qad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang melakukan mujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nascaya kami akan hidayatkan jalan-jalan makrifah kami itu. Jadi pandangan Imam Ghazali ini, nak dapat hakikat dan makrifah bukan dengan belajar. Tak ada manusia yang boleh mengajar, menyampaikan hakikat dan makrifah ini, tak ada. Untuk mendapatkannya mesti melakukan mujahadah. Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam Quran, dan mereka-mereka yang melakukan mujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nascaya kami akan hidayatkan jalan-jalan makrifah kami. Ayat ini ditafsirkan
Seperti yang saya sebut, tafsiran ini dibuat oleh seorang sahabat yang terkenal di bidang tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas, yang memang terkenal banyak jasa beliau dalam menafsirkan ayat-ayat Quran. Jadi pandangan Imam Ghazali yang diasaskan kepada ayat yang tersebut dengan sendirinya membatalkan, menolak sepenuhnya dakwaan tokoh-tokoh ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu kaji insan. Berikutnya, bila mengaji pada mereka, pada tokoh-tokoh tersebut, orang ramai akan dapat hakikat dan makrifah. Yang lebih teruk, mereka ini mendakwa kerana makrifah, hakikat dan makrifah tidak ada dalam Quran. Nah, ini satu kesalahan besar. Sedangkan Quran itu penuh dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang hakikat dan makrifah. Dinafikan, dalam Quran tidak ada. Siapa para Quran datang sini? Cuba tunjuk saya. Mana dalam Quran ada hakikat makrifah? Kalau saya ada di depan dia, saya bangun. Saya buka Quran. Ini tuan. Ini tuan. Dalam Quran tak ada hakikat. Ini kan teruk. Sedangkan Allah berfirman dalam Quran, Quran itu mengandungi semua perkara. Tak ada yang Allah tinggalkan. Semua ada. Tiba-tiba, tokoh ilmu hakikat ada, dalam Quran tak ada hakikat. Pelik, eh? Kalau kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidakkah ilmu hakikat? Iya, karena abudu itu kan hakikat tauhid uluhiyah. Wa iya karena sain itu adalah hakikat rububiyah, tauhid rububiyah. Ada pula tak ada. Tokoh-tokoh tersebut baca juga apa surah Fatihah ketika sembahyang. Tapi tergamak kata Quran tak ada, dalam Quran tak ada hakikat. Siapa hafal Quran tunjukkan kepada saya mana ada, mana hakikat dalam Quran. Ayat surah Fatihah yang dibaca pun penuh dengan hakikat. Jadi kita berbalik semula, eh. Kata Imam Ghazali, ilmu yang diistilahkan ma'rifatullah itu tak boleh kita capai dengan cara belajar. Kerana tak ada manusia, tak ada makhluk yang mampu menyampaikannya. Yang boleh menyampaikan, mengajarkan hakikat ma'rifat itu hanyalah Allah. Kerana itulah maka Allah sebutkan tujuan Allah mengisra' mi'rajkan Nabi Muhammad dengan permannya li nuriyahu min ayatina, supaya kami ajarkan terus ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada ayat-ayat kami, ayat-ayat mengenai hakikat kami, hakikat sifat-sifat kewujudannya, sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kesempurnaannya. Jibril pun tak boleh. Dan Imam Ghazali pun sebut, nak dapatkan tu, nak dapatkan makrifah, mesti melakukan mujahadah. Allah sendiri akan hidayahkan. Itu dalil yang tegas. Tuan-tuan dan puan-puan sekian,
Walaupun Imam Ghazali tunjukkan secara praktik, secara amali, macam mana nak dapatkan makrifatullah itu. Tetapi dari segi ilmiahnya, Imam Ghazali tidak menerangkan proses seseorang itu dikurniakan Allah makrifatullah melalui mujahadah. Sehinggalah lahirnya Ibnu Khaldun yang hidup pada abad 8 Hijrah. Ibnu Khaldun meninggal dunia tahun 808 Hijrah. Beliaulah yang berjaya menjelaskan kepada kita sehingga kita terasa sangat terhutang budi dengan Ibnu Khaldun tentang mujahadah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita lakukan, kita akan dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Hah? Boleh faham ke tidak? Diam saja kadang-kadang tunjukkan faham. Diam saja kadang-kadang tak faham. Sifat-sifat orang kita ni malu. Tak faham, malu nak angkat tangan. Faham pun malu juga nak angkat tangan. Itu sifat orang kita. Kalau dalam kelas cikgu ngajar, dah satu jam, dah penat cikgu. Faham tak? Menikus. Tapi bila cikgu pilih saya, cuba awak jawab soalan cikgu ni, dia boleh pula. Perangai orang Arab lain. Perangai orang Arab suka menonjol. Faham tak? Semua angkat tangan. Baik juga yang hadir ni bukan orang Arab. Kalaulah orang Arab malam ni, semua angkat tangan. Mungkin ada yang dua tangan pun ada. Saya ada kawan, dia buat pendidikan di Universiti Kairo. Bila sampai satu tahap itu, dia buat latihan di sekolah menengah. Kalau sini macam tingkatan satu, tingkatan dua. Ya. Jadi kawan saya ni dalam kelas itu bertanya satu soalan. Siapa boleh jawab? Semua angkat tangan. Satu kelas semua angkat tangan. Tak ada yang tak angkat tangan. Tapi bila soal satu-satu, tak ada yang betul. Ini jadi kawan saya ni macam itulah. Perangai orang Arab, dia suka menunjuk yang dia pandai. Walaupun dia tak pandai. Orang Melayu suka suruh. Kalau pergi haji, tuan-tuan, tanya jalan, tanya tempat. Orang Arab dia tak, walaupun dia tak tahu, dia kata sana sini sini, dia tak kata aku tak tahu, aku orang luar, tak akan cakap itu. Mesti dia tunjuk walaupun yang ditunjuk itu salah. Tak percaya pergilah haji, pura-pura kita tahu mana nak jalan ni ke Arafah, dia akan tunjuklah ini. Kalau kita ikut memang sesat. Apalah, memang perangai orang Melayu ni itu ada malu, betul pun Melayu malu nak cakap, salah lagi malu. Jadi dia jadi Ibnu Khaldun ni yang hidup kira-kira 300 tahun selepas Imam Ghazali, barulah beliau menghuraikan secara detail mujahadah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita lakukan, kita akan dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Jadi pendetilan Ibnu Khaldun ni terang-terang membatalkan dakwaan tokoh-tokoh ilmu hakikat insan, rahsia insan.
memang salah secara total. Jadi mari kita pahami ya, apa yang Ibnu Khaldun terangkan. Ibnu Khaldun menerangkan mujahadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini ada terbagi kepada tiga jenis mujahadah. Apa makna mujahadah? Tuan-tuan, dari sehari ke sehari mengerjakan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, zahir dan batin. Itulah mujahadah. Takwa dan tawakal kita, itulah mujahadah. Sepanjang masa. Jadi kata Ibnu Khaldun, mujahadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini terbagi kepada tiga jenis. Yang pertama, mujahadah takwa. Yang kedua, mujahadah istiqamah. Yang ketiganya, mujahadah al-kasfi wal-ittila'i. Mujahadah yang berakhir dengan Allah kasyapkan berbagai hijab yang menutupi pandangan mata hati atau pandangan roh. Kerana itu, maka pandangan mata hati atau pandangan roh nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan terang. Inilah mujahadah al-kasfi wal-itila'. Ibnu Khaldun menjelaskan tiga-tiga perbezaan. Tiga-tiga perbezaan, tiga-tiga mujahadah ini. Adapun mujahadah takwa, kata beliau, ialah usaha seseorang mentaati Allah dengan tujuan supaya yang pertama tak masuk neraka. Yang kedua, mudah-mudahan masuk surga. Jangan masuk ke neraka, dapat masuk surga. Jadilah. Ringkas saja. Agak-agak kita di tingkat ini ke tingkat ini? Rata-rata kita di tingkat ini. Kita taat kepada Allah, mudah-mudahan Allah tak masukkan ke neraka, Allah masukkan kita dalam surga. Mujahadah ini, tuan-tuan, yang pertama ini tidak mampu, tidak membolehkan kita untuk mendapat kurniaan Allah, ma'rifatullah. Adapun mujahadah yang kedua, mujahadah istiqamah, hampir sama dengan yang pertama. Cuma bedanya, mujahadah istiqamah ini ada kesungguhan. Orang yang melakukan mujahadah itu sungguh-sungguh. Cari ilmu sungguh-sungguh, pergi masjid sungguh-sungguh, solat sungguh-sungguh. Istiqamah, jaga betul-betul. Orang seperti ini kan kita boleh nampak di kampung kita. Ya. Orang lain dampang datang ke masjid pun lambat. Dia sebelum bang setengah jam di masjid, dia sudah ada. Orang lain balik cepat. Dia balik lambat. Baca Quran dulu lah. Solat itu, solat ini. Sungguh. Cari ilmu sungguh-sungguh. Mujahadah yang kedua ni, mujahadah istiqamah pun tak mampu untuk menerima makrifatullah, hakikat dan makrifah daripada Allah. Adapun mujahadah yang ketiga, mujahadah yang ketiga inilah. Mujahadah al-kasfi wal-ittila' inilah. Yang berakhir dengan Allah kurniakan kepada orang yang melakukan mujahadah ini hakikat dan makrifatullah. Kan jelas ya? Manusia boleh bagi tak hakikat dan makrifah? Tak boleh. Batal tak? Batil tak? Salah tak ilmu hakikat insan, ilmu rusi insan? Batil, salah. 100%. Karena ilmu hakikat insan ni disyarahkan, diterangkan oleh tokoh-tokohnya. Sedangkan di dalam tasawuf, untuk mendapat hakikat dan makrifat mesti melakukan
mujahadah al-kaswi wal-itila'i. Macam mana konsep mujahadah yang ketiga ini? Gambaran. Mesti kita tahu gambaran. Kepahamannya yang sebenar. Mujahadah yang ketiga ini, kata Ibn Khaldun, amalannya mesti merusi zikir dan tafakur. Selain daripada kewajipan-kewajipan yang sudah termaklum, mesti zikir dan tafakur yang berterusan, yang dipimpin oleh seorang syekh mursyid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi menurut Ibn Khaldun, mujahadah yang ketiga itu, mujahadah al-kaswi wal-itila', mesti menerusi amalan zikir dan tafakur yang dipimpin oleh seorang syekh mursyid. Di dalam mujahadah tersebut, maka berlakulah pada orang yang melakukan mujahadah yang dipimpin oleh syekh ini, pada diri orang tersebut berlaku dua kejadian yang berlawanan. Kejadian yang pertama berlaku pada aspek jasmani. Kejadian yang kedua berlaku pada aspek rohani. Aspek jasmani semakin lemah, semakin lemah. Apa maksud aspek jasmani semakin lemah? Pandangannya, penglihatan matanya itu makin lemah-lemah. Pendengarannya juga makin kurang dengar. Suara-suara yang di depan dia pun macam jauh didengar. Ya, sayup-sayup. Sehingga kalau berterusan, pendengaran tu hilang. Kalau ada orang bakar mercun pun, mungkin dia tak dengar. Daya dan kekuatannya pun hilang. Jadi lemah. Akhirnya tentulah dia tersungkur. Kalau duduk dia rebah. Sebaliknya aspek rohani jadi kuat. Kuat, 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 kuat. Terus kuat. Jadi ini kan berlawanan. Jasmani lemah-lemah sampai ke tingkat cukup lemah. Rohani kuat-kuat sampai ke puncak kekuatannya. Pada ketika itu, maka roh orang tersebut bebas daripada cengkaman tubuh badan. Seolah-olah roh orang tersebut keluar daripada tubuh badan. Maka Ibn Khaldun menyebutkan orang tersebut diistilahkan dipanggil dengan panggilan insanun ruhiyun. Manusia ruh semata-mata walaupun ada jasadnya, jasadnya tidak lagi ya memenjara, menguasai ruhnya. Ruhnya sudah bebas. Roh bebas ni bila kita mati, tuan-tuan. Bebas. Keluar itu badan. Inilah yang dinamakan al-mautu ikhtiari. Mati ikhtiari. Atau yang diistilahkan fana. Ketika itulah orang tersebut akan dapat melihat ayat-ayat Allah di alam malakut. Ketika itulah Allah sampaikan terus ke dalam hati hakikat dan makrifatullah. Kalau kita hubungkan dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, ini berlaku biasanya dalam masa bersoluk. Dalam masa bersoluk. Kenapa orang soluk ni susah sangat nak lepas? Tapi sekarang mudah sikit ya. Soluk aja ada lebih kurang lulus. Apa sebab?
karena pemeriksaan zikir sudah dilonggarkan. Kalau dulu 80% lulus, nah sekarang 40-50% pun belum lulus, ya. Jadi dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, oleh karena ada amalan bersuluk atau uzlah dan khalwat, ketika jadi amalan uzlah dan khalwat ni atau bersuluk, itulah ini dinamakan mujahadah al-kasfi wal ittila'i. Dikir-dikir sampai seluruh lataif yang tujuh meningkat kepada hukuk qalbi, meningkat kepada nafi isbat, meningkat kepada muraqabah, ahadiyah dan ma'iyah. Semua ini dilalui oleh seorang yang bersuluk, yang kalau betul perjalanannya dan pemeriksaan itu betul, insyaAllah orang tersebut telah dikurniakan Allah hakikat dan makrifatullah. Jadi hakikat dan makrifatullah ni tak boleh disampaikan oleh makhluk. Jibril pun tak boleh menyampaikannya. Karena Allah sendiri. Di dalam Quran ada diterangkan sebahagian daripada kesan atau tanda-tanda yang menunjukkan bahawa seorang itu telah dikurniakan Allah, sampaikan oleh Allah kepada hakikat dan makrifah. Iaitu ayat 23 surah Az-Zumar kalau tak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taksa'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Allah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu sebuah kitab Quran yang ayat-ayatnya kadang-kadang mutasyabihah dan kadang-kadang berulang-ulang. Seperti dalam surah Ar-Rahman, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Ini ketika bersuluk, sampaikan ya Allah pada hakikat makrifah, hati jadi takut, seluruh badan menggeletar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian Allah tukarkan. Setelah takut, menggeletar-geletar, rasa takut ditukar dengan tenang. Menggeletar ditukar oleh Allah dengan stabil, anggota stabil. Ketika mengingati Allah. Kan di dalam kita muraqabah akhiriyah. Bila kita muraqabah akhiriyah, kesannya takut. Sebab apa? Bila kita dibukakan hijab oleh Allah, dapat merasakan keagungan Allah, maka sifat uluhiyah Allah ini menjadikan hati kita takut kepada kebesaran Allah. Lalu dengan sendirinya tubuh kita jadi menggigil, menggeletar, takutnya. Tapi selepas itu kan ada muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah ini menjadikan hati itu jadi tenang. Karena muraqabah ma'iyah, muraqabah terhadap sifat rububiyah, sifat kesempurnaannya, menjadikan menghilangkan hati yang takut kepada tenang. Anggota yang menggigil jadi stabil. Tuma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah dzalika hudallah.
Bukan itu adalah hidayah Allah. Yahdi bihi man yasha, yang Allah akan hidayahkan kepada siapa yang dikehendaki. Ini cukup jelas. Ya? Ada dalilnya. Dengan apa yang saya terangkan ini, maka ilmu hakikat insan, rahsia insan yang selalu diajarkan oleh tokoh-tokohnya di mana-mana, ilmu ini adalah ilmu yang salah. Lebih-lebih lagi apabila mendakwa mereka saja yang boleh memberikan hakikat dan makrifah. Kerana kononnya dalam Quran tak ada hakikat dan makrifah. Ini lagi salah. Ya? Jadi inilah di antara salah satu pengajaran dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dengan cara zikir dan tafakur yang berterusan, Allah bukakan berbagai hijab yang menutupi pandangan mata hati, pandangan roh kita. Maka pandangan roh kita ketika itu diperlihatkan oleh Allah, resi-resi Allah di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Ini kan berarti Allah Isra' Mi'rajkan roh kita tanpa jasad kita. Allah Isra' Mi'rajkan orang tersebut, roh mereka saja tanpa tubuh badan. Dan semuanya ini bila kita hubungkan dengan ayat 185, ya. Cuba catatkan, susah nak tahu nanti. Ayat 185 surah Al-A'raf. Kalau kita hubungkan dengan ayat 185 surah Al-A'raf, apa yang saya terangkan tadi, maka lebih jelas. Apa surat 185 surah Al-A'raf? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'in. Mengapakah manusia itu tidak lagi, belum lagi melihat dengan pandangan mata hati atau pandangan roh mereka, fi malakutis samawati wal ardh, ke dalam alam malakut, kejadian-kejadian di langit dan malakut kejadian-kejadian di bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, dan alam malakut sesuatu yang Allah ciptakan. Ayat 185 surah Al-A'raf ni Allah menggesa kita, menyuruh kita, mengingatkan kita supaya kita menggunakan pandangan mata hati, pandangan roh untuk melihat ayat-ayat Allah yang berada di alam malakut. Bila kita berjaya, maka kita dikurniakan oleh Allah peningkatan ilmu ke tingkat makrifah. Selalu saya dah sebut, ilmu pada akal mampu membina iman. Bila ilmu Allah tingkatkan ke tingkat makrifah di dalam hati, maka makrifah mampu meningkatkan iman ke tingkat yakin. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang saya terangkan ini, siapa yang belum sedar, siapa yang masih kabur. Matlamat kita berzikir dalam tarekat Naqsabandi ini, matlamat kita bersuluk. Maka dengan apa yang saya terangkan ini, sepatutnya tuan-tuan dapat faham. Bukan kerja kecil, bukan kerja sikit, bukan kerja yang remeh. Tapi kerja yang berat. Kerja yang sangat baik. Kerana kita berfikir dalam terkait ini, Allah janjikan apa? Permata-permata ilmu yang sangat mahal. Permata hakikat dan makrifah yang sangat mahal. Yang sukar didapati oleh manusia. Kecuali Allah sendiri yang memberikan. Saya fikir cukup lah. Tak salah, saya dah cakap pada minggu lepas. Kenapa saya ulang lagi? Saya rasa masih ada yang tak faham.
dan malam ini saya hubungkan dengan ajaran ilmu hakikat. Memang tuan-tuan boleh tolak tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Hakikat makrifat itu hanya Allah saja yang boleh menyampaikan. Jibril pun tak boleh. Sebab itulah Nabi Muhammad di Isra' Mi'rajkan supaya Allah ajar terus. Dan kita umatnya menerusi zikir dan tafakur. Dibukakan oleh Allah berbagai hijab. Kita nampaklah resi-resi Allah di alam malakut. Tak kita akan dikurniakan Allah hakikat dan makrifah terus ke dalam hati. Guru kita yang memimpin itu hanya memimpin. Hanya memimpin saja. Untuk mengelakkan apa dia? Daripada tipu daya syaitan, daripada kesatan, daripada ya, lambat. Kerana mereka yang dipimpin lebih cepat, lebih selamat daripada yang berjalan sendiri. Peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dipimpin oleh Jibril, itu adalah jelas. Kenapa diiringi oleh Jibril? Jibril itu guru dia. Ya, kita dalam takat nasabadi ketika bersolok macam itulah. Nampaknya kita zikir sendiri dan kelambu. Tapi sebenarnya, tiap-tiap orang bersolok itu, guru yang membawa solok itulah yang menjadi teman dalam proses perjalanannya untuk mengenal Allah, untuk sampai kepada hakikat dan makrifah. Itu kita dapat pahami, Jibril menemani Rasulullah. Kenapa sampai satu tingkat yang sangat tinggi katanya? Jibril kata, ya Muhammad, anta wa rabbuk. Sampai ni, sampai sini saja, ya Muhammad, aku boleh temankan engkau. Lepas ni engkau dengan Tuhan engkau. Kalau kita dengar selalu usah-usah yang syarahkan, oh tempat itu sangat tinggi, sangat mulia. Jibril pun tak boleh sampai. Kalau Jibril sampai ke situ, Jibril boleh terbakar. Ha, inilah tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Betul juga. Tapi apakah tafsiran ulama? Tafsiran yang dibuat oleh ulama tasawuf. Tafsiran yang dibuat oleh ulama tasawuf, bila sampai ke tingkat itu, tak perlu lagi pimpinan guru. Ya. Dalam amalan kita ini, bila sampai kepada muraqabah ma'iyah, ya, maka apa saja tidak kelihatan. Rabithah pun tak ada. Yang ada, yang dirasakan ada hanya Allah. Sama, itulah tafsirannya. Sebab itu, orang yang bersolok bila sampai tingkat muraqabah ma'iyah, ada nampak apa-apa? Ada, saya nampak macam satu kawasan putih saja lapang. Ada nampak benda lagi. Tak sampai lah. Kerana Nabi Muhammad, bila hanya Nabi dengan Allah saja, maka gurunya Jibril pun tak ada. Ini tafsiran dalam tafsiran yang dibuat oleh ulama tasawuf dalam hubungan perjalanan orang yang berzikir untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa nak bertanya? Ya. Assalamualaikum. Minta izin, mohon izin tuan. Saya nak bertanya panduan bagi jemaah yang baru tahlil atau masa suluk. Panduan amalan, panduan zikir sendiri dalam kelambu tu, adakah dia selalu kena sampai ke adakah dia perlu sampai ke nafi isbat dan terus ke muraqabah ma'iyah? Amalan yang dilakukan dalam suluk sehingga tamatlah, kalau
dalam sistem kita sampailah habis nafi isbat, murqabah akhadiyah dan murqabah ma'iyah. Baru dianggap habis. Ya. Tamat setakat itu. Nah, itulah jawabannya. Ya. Yang dah tahlil pun begitu juga, tuan. Oh, yang selalu datang bersuluk. Oh, ini masalah orang yang dah sampai tahlil, tahlil lisan, dia bersuluk lagi, ya, itu dia ulang lah. Dia kena buat refreshment isi makam. Dia boleh buat sampai nafi isbat, dia boleh buat terus muraqabah. Dan dia boleh buat apa ni, meriput pada orang yang menjaga. Boleh, ya. Ini memang saya dapati maklumat mengenai suluk ni memang sangat kurang, ya. Pertama sekali, bila seorang ahli kita solat kali pertama, katalah takdirnya dia sampai nafi isbat dah habis, eh? Tahlil lisan habislah. Dia pun relax. Ini sebenarnya salah. Eh? Bila dah sampai tahlil lisan, ada kewajipan dia apa dia? Datang tawajuh. Kalau dulu masa saya, orang-orang yang bersolok ni tawajuh mingguan ni macam ni lah. Bateri telefon kita dah nak habis, kita caskan, charging. Jadi kalau lepas solok, seminggu lepas solat tak bagi tawajuh, dua minggu tak bagi tawajuh, tiga minggu tak boleh tawajuh, satu bulan tak bagi tawajuh, dua bulan tak bagi tawajuh. Ya, ibarat handphone bateri dah kong. Pasal apa? Tak ada yang bagi tahu. Saya sendiri pun mungkin tersalah pandang. Eh. Saya fikir yang bertugas memeriksa zikir itu dah beritahu. Ya, awak dah sampai tahlil. Nanti balik, pergilah tawajuh ke mana-mana. Tawajuh yang dekat, kurang-kurangin seminggu sekali. Kalau pun malas sebulan sekali, jangan tak ada. Kalau tidak, ya, kalau seorang itu tak bertawajuh setahun, ya, kalau bateri itu berapa hari? Kalau setahun dia tak pergi tawajuh, memang padam lah. Bateri itu dah kosong. Di rumah dah tak fikir, tawajuh dah tak pergi. Macam mana? Malas-malas pun datanglah tawajuh. Aku malas lah tawajuh ni, aku nak diam. Okey juga. Tapi takkan orang berzikir tawajuh dia tidur je. Ada yang macam tu, ya. Ada yang diserang oleh penyakit tidur. Ya. Tawajuh pun boleh menengkuk. Tak percaya, cuba rekodkan. Nanti kita... Sekarang ni susah kita nak dengar pasal apa, kita duduk dah tak macam dulu. Dulu kita buat bulatan. Sekarang dah ramai. Masa dulu di rumah saya dua tingkat tu memanglah dengkuran tu lebih kuat daripada la ilaha illallah. Memang tidur lah. Tapi tak apa juga, dia datang. Lama-lama hilang lah. Ada kemungkinan, kadang-kadang seharian hari itu kita tak rehat. Kita kesana kemari tak rehat. Memanglah mengantuk.
Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, usaha untuk pergi tawajuh ni. Ya. Kalau di sini, hanya di sini saja. Tempat lain dah tak mengudah. Ya. Kalau dah saya buat tawajuh dekat surau kampung, kampung apa? Islah. Surau Islah. Kampung Sentosa. Dah buat tawajuh sana, dia tak, mereka ni tak mau datang pergi ke Gadung. Ini pun satu satu kesilapan. Sepatutnya bila ada tawajuh di Gadung, mereka ni patut pergi. Tak bolehlah tak pergi. Hari itu dah dah tawajuh dah di Gadung, tak mau pergi. Kalau saya dulu di rumah saya dah ada tawajuh. Pergi lagi tawajuh dekat sana. Jalan Hasan. Kampung apa itu? Sungai Udang. Jalan Hasan. Pergi tawajuh. Di di mana? Di Gombak ada. Sungai Cincin. Pergi tawajuh. Ya. Asyik pergi ke sana kemari ya tawajuh. Lagi banyak tempat lagi bagus. Cuba kita tengok kalau kita tawajuh di Gadung, ada tak orang dekat-dekat datang? Tak ada. Itu satu salah kesalahan adab yang berat juga. Terutamanya bila saya datang. Orang-orang Seremban ni dah tak ada. Yang duduk Gadung je ada. Yang sekitarnya tu yang sudah selok tak ada datang. Nah, ini satu kelemahannya. Saya harap tuan-tuan boleh sebarkanlah maklumat ini. Ya. Bahawa walaupun tuan dah buat tawajuh di surau Islah, kampung Sentosa ni nak pergi Gadung berapa jauh sangat. Pergilah sana, tawajuh sana. Kalau saya tak ada pun, seminggu sekali pergilah. Makin banyak tempat kita tawajuh, semakin baik. Kalau kita tahu kelebihan orang bertawajuh ni, memang kita tak mau tinggal, tuan-tuan. Yang menjadikan kita malas ni, kita tak tahu. Ada zikir ya Allah, Allah isyak, apa isi makam ni. Lepas tu balik, makan, makan, balik. Aku dah kenyang dah petang ni. Nabi dah sebut ya, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu di taman-taman surga, hendaklah kamu masuk taman surga itu menikmati apa yang ada, nikmat yang ada dalam taman surga. Itulah halaqah zikir. Dah tahu dah. Hari Khamis pertama dekat Gadung tu ada. Lalu tu bukan mestinya lalu di depan surau tu, tuan-tuan. Ya. Memanglah ucapan Nabi apabila kamu lalu. Ini kontak dulu. Orang-orang yang duduk di Seremban tu, mana jauh pun, atau yang duduk di apa nilai, dia dah tahu tak hari Khamis minggu pertama Gadung ada tawajuh. Tahu kan? Itu berarti dia lalu lah. Dia nak lalu betul. Kalau saya lalu kampung Gadung, barulah singgah. Lah. Makna lalu itu boleh kita tafsirkan siapa yang tahu. Ya. Jadi, semakin banyak kita pergi majlis tawajuh, semakin baik. Itu semua kebaikannya disimpan oleh Allah. Satu lagi yang lebih penting dalam konteks apa dia? Kematian kita. Kita mati tak? Mana tahu saya rasa-rasa tak ada mati. Saya baru 40 tuan. Saya umur saya macam
Tun Mahathir. 40 ada 60 tahun lagi. Saya dah ajar minta mati yang diridhai oleh Allah di mana? Masa kita tawajuh itulah, masa kita muraqabah. Ketika kita dalam sembahyang, kita mesti munajat. Ya Allah, Engkau kurniakan kematian yang terbaik, yang Kau redai, yang jauh daripada tipu daya syaitan dan iblis. Lintaskan saja. Ada tak yang minta ni? Tak ada. Naik pangkat adalah. Interview naik pangkat, interview nak dapat apa, jadi cikgu di sekolah. Jadi antara perkara yang penting kita bertawajuh ni, ketika kita meraqabah, kita minta lah itu kematian. Ya Allah, Engkau kurniakanlah aku kematian, sebaik-baik kematian yang Kau redai, penuh dengan rahmat-Mu, jauh daripada tipu daya syaitan dan iblis. Boleh tak? Boleh. Jadi kalau kita tahu macam ni, memang kita cari peluang nak tawajuh. Karena masa itulah masa di antara masa yang baik kita munajat kepada Allah selain daripada dalam sembahyang. Munajat itu lintaskan dari dalam hati, tak perlu sebut. Takdirnya kita mati mengejut. Ada tak mati mengejut? Ada. Cuma kita ada yang mati mengejut ya. Balik di lapangan terbang mati. Umurnya pun muda lagi. Ya, kita ni alhamdulillah entah bila Tarikh kematian dah ada. Jangan takut. Mesti sampai. Cuma yang tak ada itulah usaha kita munajat kepada Allah supaya Allah kurniakan kita kematian sebaik-baik kematian yang Allah penuh redai. Satu lagi, jauh daripada godaan syaitan. Karena ketika kita nak mati itu memang syaitan menggoda kita macam-macam, ribu satu cara ya. Seboleh-boleh kita tersesat daripada Allah. Jadi kita minta lah. Ya Allah, Kau kurniakanlah aku kematian, sebaik-baik kematian yang Engkau penuh redai, jauh daripada tipu daya iblis dan syaitan. Boleh macam tu lintaskan. Jadi itu berarti kita bersedia untuk mati. Betul kan? Macam besok nak pergi mana jauh ke Kelantan ke. Apa yang dilakukan? Tayar kereta ni macam mana? Cek tayar. Betul tak? Bateri macam mana? Oh, baik. Kan semua cek. Kita nak mati kena cek juga. Lagi penting. Betul? Bila kita dah mohon, itu terpulanglah pada Allah. Kalau kita dah meringit selalu, Ya Allah, Engkau kurniakan aku kematian sebaik-baik kematian yang Kau penuh redai, jauh daripada tipu daya syaitan. Macam-macam lah kita boleh minta. Ada lagi nak tanya? Minta izin tuan. Ini soalan daripada penonton TikTok. Sekejap tuan eh. Bolehkah seorang pendosa boleh sampai kepada hakikat dan makrifat itu? Boleh. Boleh saja. Kerana seorang yang bertarekat di
di bawah pimpinan guru, tobatnya itu tobat terpimpin. Dari satu masa ke satu masa, maka Allah akan bersihkan hatinya, rohannya, rohaninya Allah akan bersihkan. Karena antara kesan daripada zikrullah itu ialah membersihkan hati, membersihkan rohani. Ada sebuah hadis ya, yang bermaksud tiap-tiap sesuatu itu ada penghilapnya. Zikrullah adalah penghilap hati. Inna likulli syai'in saqlatan wa saqlatil qalbi zikrullah. Rasulullah kata tiap-tiap satu benda itu ada bahan penghilapnya, pembersihnya. Cermin mata ada pembersihnya, kereta ada pembersihnya, semua ada. Pembersih hati ialah zikrullah, penghilapnya. Maknanya tentang amalan zikir ini dah banyak dah disebutkan macam-macam. Jadi bila seorang terzikir-zikir, hatinya Allah bersihkan. Allah berfirman, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. Bila Allah kita sebut itu memenuhi rohani kita, yang batil semua akan keluar. Dinyahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmah kalimah Allah. Bila kita sebut Allah, Allah, tujuh lataif ni, kalimah Allah itu memenuhi ruang jasmani rohani kita. Apa-apa yang jahat semua Allah keluarkan. Keluar dengan sendiri, tak boleh. Kalau syaitan nak masuk pun tak boleh. Sebab kalimah Allah yang memenuhi ruang jasmani rohani itu macam racun. Racun bagi iblis, bagi syaitan. Sebab itu tak boleh masuk. Masuk juga matilah. Sebab itu lari. Ambilah rasa zikir. Sebab itu hati orang berzikir ni, syaitan itu jaga. Kalau kita lawan-lawan zikir, syaitan itu lari daripada hati kita, barulah kita boleh berzikir. Tapi ada kalanya syaitan tak mau keluar. Disebabkan kita memang berkawan dengan dia. Dalam bentuk apa? Amalan-amalan yang salah. Antaranya apa dia? Pakai azimat. Menyimpan barang-barang yang dianggap ada hikmah. Itu setan tu akan duduk dalam hati kita. Kalau kita zikir memang terhalang. وَيَسُدَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَنِ صَلَهِ. Syaitan sentiasa menghalang kamu daripada zikrullah. Macam mana tidak? Dia ada dalam hati kita. Dan sebab itulah, bila kita berterekat, kita istighfar, kita taubat, di bawah pimpinan guru, mudah-mudahan Allah keluarkan syaitan-syaitan dalam hati. Tapi kalau dalam bentuk ilmu, dalam bentuk apa ni azimat dan sebagainya, lagi tidak dibuang ilmu-ilmu yang salah ini, azimat yang dipakai itu tak dibakar, tak jadi. Memang pelik dan ajaib syaitan ni. Kita pakai tangkal. Dia pakai tangkal je. Syaitan tu dah duduk dalam hati kita. Selesa dia kat situ. Lalu kita fikir, macam mana boleh fikir kita boleh masuk dalam hati, dah ada ada syaitan menghalang. Tak boleh. Sebab itu, fikir dipimpin oleh guru, satu masa ke satu masa, dia beristighfar, dia bertawajuk,
dengan rahmat Allah, Allah buangkanlah syaitan yang berada di dalam hati orang tersebut. Dan proses ini biasanya mudah berlaku bila seorang itu bersuluk. Masa suluk itulah lebih mudah berbanding dengan masa lain. Kan ada orang-orang yang beramal dengan amalan yang berat-berat salahnya. Dia bertobat dengan cara bersuluk, mudah sikit. Ada yang jadi pawang besar, nak tobat. Itu kalau dia tobat kaya sendiri, susah. Tapi bila bertobat dan bersuluk, ini lebih mudah. Kerana amalan dia yang mahu syirik ni banyak yang melibatkan dalam kegiatan hidup kita yang kita tak tahu. Macam apa ni, amalan seni bela diri. Jangan sangka ustaz saya belajar silat ni dulu tingkatan 1, 2, 3 saya pun dah tak amal dah, saya lupa. Jangan cakap gitu. Kena juga tobat. Kita tak tahu Karena saya temui daripada Shah Alam Seksyen 2. Istrinya itu pensyarah UTM. Suaminya pun pensyarah UTM. Dia bercerita, dia kata ada anak umur 4 tahun. Tapi tak boleh masuk rumah dia. Yang pelik tuan-tuan, masuk saja. Bawa masuk anak ni umur 4 tahun, 3 tahun. Menangis, tak berhenti-henti. Angkat dia, keluarkan. Keluar dia pintu, terus senyap. Magic. Akhirnya, si anak ni dibela oleh nenek. Sampai umur 4 tahun, cuba bawa. Dia bawa masuk, menangis. Keluar, elok. Habislah pawang-pawang di sekitar apa Lembah Kelang. Saya tanya, yang akhir sekali awak berubat dengan siapa? Seorang pawang Jawa dekat Miru, namanya Sipulan-Sipulan. Apa kata pawang Jawa ni? Dia kata, ini sebab kawasan rumah saya ini dulu tempat sembelihan Jepun. Tentera Jepun sembelih orang. Kalau nak selamat, nak apa ni, budak ni tak nangis, awak rubuhkan rumah itu, buat rumah lain di situ. Ataupun awak jual saja, beli rumah lain. Awak percaya tak? Saya tanya. Saya macam tak percaya. Baik juga awak tak percaya. Kalau awak percaya dah. Kata saya, banyak sangat tempat sembilan Jepun ni. Merata-rata negeri kita ni. Asal apa ni, ada hantu je tempat sembilan Jepun. Bila saya tanya-tanya, rupanya dia belajar silat. Dia kahwin ni kawan-kawan sekolah. Ustaz, kami berdua memang belajar silat. Tapi dulu tingkatan 2, saya pun dah lupa dah. Awak lupa silat, tapi ini jin-jin ni tak lupa. Ini tetap juga awak. Saya ketuk-ketuk lebih kurang mandikan air batu. Jin itu keluar. Elok je. Saya suruh tobat. Hilang. Jin silat tu dah tak ada. Dia bolehlah anaknya duduk serumah. Ini amalan-amalan kepercayaan, adanya kelebihan-kelebihan yang kita tak sedari apa, batu cincin. Jangan ada lagi yang menganggap ini batu cincin, jamrut ni boleh begini, boleh begini. Itu memang susah. Syirik. Ada tak ni? Jangan-jangan ada lagi. Tenang aja, balik nanti cempaklah ke mana-mana. Bakar. Keris, pedang, macam-macam. Sekarang pula boleh dibeli dekat apa? Shopee.
minyak bidara, minyak kasturi kijang, macam-macam. Minyak untuk menghalau apa? Menentang sihir, pemisah. Apa yang kesannya yang buruk tu, mereka yang pakai benda-benda ni datang kemari, kita suruh bakar, baru selesai. Bila kita bertakat ni, kita Allah, kita dengan Allah. Benda-benda ni semua kita serah pada Allah. Berdoa saja, berzikir saja. Tapi tuan terjawab, ustaz saya sakit, saya dah tak kira dah. Tok Cah pun pergilah. Dia dah sakit, dah tak tahan. Ubat sana, ubat sini tak sembuh. Jadi dia pergilah berubat dengan Tok Cah. Berubat dengan Pawang. Kan banyak lagi perubatan ni. Cara Islam ni banyak lagi. Memanglah tuan-tuan, kalau kita kena sihir yang susah nak disembuhkan, memanglah kita sangat tertekan. Tapi sebenarnya ada penyelesaiannya dalam Islam. Penyelesaian itu kita tak faham. Tapi bila kita ikut tarekat ini, insyaAllah ada cara-cara, ada jalan-jalan. Kita dah tolong ramai mereka yang terlibat dengan amalan-amalan yang salah, sehingga bersih daripada amalan-amalan yang menyekutukan Allah. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum tuan. Ini soalan daripada penonton TikTok. Apa dia? Zikir apakah yang terbaik dan boleh ustaz jelaskan berkaitan warid? Apa dia? Apakah zikir yang terbaik dan boleh jelaskan berkaitan warid? Warid. Zikir yang terbaik dan warid. Zikir di yang diamalkan oleh ulama tasawuf yang asasnya ada dua, ya. Yang pertama, la ilaha illallah, itu dilakukan dengan bersuara. Karena Rasulullah bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Tapi hadis ini dicerahkan lagi oleh Rasulullah dengan sabdanya, afdalu ma kultuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku sebut di lidah dan nabi-nabi sebelum aku sebut di lidah ialah la ilaha illallah. Jadi jangan terkeliru, la ilaha illallah ni lebih baik kita zikirkan dengan zikir bersuara, la ilaha illallah. Tapi boleh tak dibuat la ilaha illallah dalam hati saja? Boleh. Tak ada salah. Jihar pun boleh. Cara sin pun boleh. Zikir yang kedua yang terkenal dalam kalangan apa ni ulama tasawuf ialah zikir ismu zat Allah, Allah, Allah. Secara tunggal Allah, Allah, Allah. Walaupun ada ulama yang menafikan, yang mengharamkan zikir Allah, Allah saja, itu pandangan mereka, biarkan saja. Kita berpegang kepada ulama tasawuf yang terkenal, Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, tarekatnya Junaidiyah. Beliau mengutamakan zikir Allah, Allah berbanding dengan la ilaha illallah. Alasan dia apa dia? Karena la ilaha illallah pun Allah juga akhirnya. Jadi tentunya Allah, Allah terus saja lagi baik. Terutamanya bagi mereka yang sakit, memanglah beliau larang. Jangan ajarkan zikir la ilaha illallah bagi orang yang sakit.
Karena ditakuti ketika orang tersebut menyebut la ilaha, dia mati. Dalam keadaan tiada Tuhan. Tapi kalau disebut Allah, 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 memang elok. Tidak akan menghadapi risiko yang semacam itu. Ini bukan pandangan saya. Siapa dia? Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, ulama yang paling agung di zamannya, meninggal dunia 297 Hijrah. Tonton boleh tengok fakta ini dalam satu kitab Ar-Rahmatul Habitah, nama kitab ini. Ar-Rahmatul Habitah, rahmat yang diturunkan. Fi zikri ismi zat war-rabitah, dalam membicarakan tentang hukum zikir ismu zat Allah, Allah dan amalan rabitah. Dalam buku ini ada disebut ni. Jadi itulah, cuma zikir Allah, Allah ni yang sebaik-baiknya dalam hati, tapi juga boleh disebut di lidah. Macam yang kita buat, ya, dalam hati kita buat meliputi tujuh lataib. Lepas tu bila kita dah zikir la ilaha illallah, kita sambung Allahu Allah. Itu boleh. Inilah dua zikir ni yang terbaik. Jadi menjadikan zikir ni, dua-dua ni jadi terbaik apabila kita lakukan solok. Dalam solok itulah kita akan nampak kebaikannya. Saya fikir cukup lah. Ada lagi? Warid. Warid ni ada disebut dalam kitab Hikam. Awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharrika min rikil asar. Allah waridkan kepada anda warid. Warid tu, warid ikbal, warid khudur. Supaya dengan warid tersebut dapat menyelamatkan hati anda daripada dipengaruhi oleh makhluk. Dan memerdekakan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Warid wa alik radal. Warid. Ya. Warid ini timbul daripada wirid. Warid itu amalannya. Warid itu natijahnya. Bila kita berwirid, Allah akan kurniakan warid. Jadi warid itu dihuraikan oleh setengah ulama dengan kata, dengan katanya apa dia? Nurun. Nurun yaktifullahu ta'ala fi qalbi man akhabbahu min ibadihi. Warid itu ialah cahaya hidayah Allah yang Allah limpahkan ke dalam hati orang-orang yang dikasihi dari kalangan para hamba-Nya. Warid itu cahaya, cahaya zikir. Kalau dalam Quran disebut Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan untuk kamu furqan. Furqan itu nurun. Yaktifullahu ta'ala fi qalbi man akhabbahu min ibadi. Jadi warid dalam Quran disebut furqan. Cahaya hidayah Allah yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang dikasihi dari kalangan hamba-Nya. Itulah warid ni. Kalau kita bersuluk, lebih mudah untuk dapat warid.
Kalau kita tak bersuluk, kita zikir seperti biasa, lambat. Nak dapat warid. Sebab itu kita dikehendaki Allah sentiasa zikir dan tafakur sepanjang siang dan malam. Berterusan. Dan ini boleh diamalkan, boleh dicapai dengan cara bersuluk 10 hari. Ialah 10 hari duduk zikir saja. Tentulah bahasa kasarnya, mabuk zikir. Bukan mabuk arak. Mabuk zikir. Sehingga memang kadang-kadang dianggap mabuk. Ada mereka yang sese yang melakukan apa amalan suluk ni, bila muridnya itu berada dalam keadaan yang macam tak terkawal. Sese itu akan cakap dia itu mabuk. Dia itu mabuk. Memang bila dia suluk mabuk selalu. Ini kadang-kadang tak betul ya. Sebab bila orang seseorang yang suluk itu diserapi oleh jin atau syaitan juga macam orang mabuk juga. Cakapnya, kelakuannya tak betul. Di sinilah pentingnya bila kita belajar tarekat, mesti kita juga belajar aspek perubatan supaya kita dapat mengetahui bila berlakunya kejadian-kejadian seperti ini, kita akan dapat menentukan ini syaitan ke, ini apa ke, saka ke, amalan-amalan yang salah ke. Ini sangat penting ya. Alhamdulillah dalam jemaah kita ini, kita dah ada kaedah apa? Istitabah, kaedah RSI. Jadi kalau ahli kita solok, dia berkelakuan yang agak luar biasa, daripada awal lagi kita sudah mula ubatkan, kita mula atasi. Sehingga nanti tidak akan terelak daripada gila isim. Orang bersuluk ni boleh gila isim. Kenapa? Gila isim ni hakikatnya apa dia? Dalam badan orang yang bersuluk ni ada jin. Jin itu tak boleh keluar. Tapi dia rajin zikir. Jadi jin ini kepanasan. Akhirnya dia jadi gila. Yang gila jin. Tapi jin itu duduk dalam badan manusia. Maka yang kita nampak gila ialah manusia. Untuk dinamakan apa? Gila isim. Saya fikir dah sekejap. Ada lagi? Cukup lah ya. Dah. Cukup ya. Dari setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.